Satu tersangka pencurian kendaraan bermotor diamankan Polres Purbalingga. Dari tangan tersangka yang merupakan seorang residivis, petugas mengamankan kunci letter T dan satu sepeda motor hasil kejahatannya. Beginilah saat satu tersangka pencurian kendaraan bermotor berinisial ID 23 tahun warga desa Kradenan, Kecamatan Rebet yang diamankan petugas Polres Purbalingga. Tersangka diamankan petugas karena melakukan pencurian sepeda motor di Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti satu kunci letter T beserta satu sepeda motor hasil kejahatannya. Kasat Reskrim Polres Purbalingga mengatakan, tersangka curanmor merupakan residivis yang belum lama keluar dari lapas Pemalang. Tersangka berhasil diamankan petugas berkat laporan cepat masyarakat dan koordinasi dengan tim Resmob Polres Pemalang. Masyarakat melaporkan ke Polres Purbalingga, kemudian kami mengkoordinasikan dengan Polres-Polres tetangga. Alhamdulillah, dengan tidak waktu lama, direspon oleh Polres Pemalang, kemudian kami berkoordinasi dengan Resmob Polres Pemalang. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di sana dan lengkap dengan barang bukti berikut kendaraannya sudah ada. Ini semua atas perbuatannya tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, subsidiar pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Purbalingga, Tarnowo Satelit TV mewartakan.